Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kita. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau buat kegiatan finger painting. Kita mau buat finger painting membuat bunga. Taman bunga. Oke, langsung saja ikutin kegiatan kita. Ayo kita ambil kertas HVS-nya, Mas. Mas buat sendiri? Bantuin dong. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai buat bunganya. Oke, kita gunakan pewarna makanan teman-teman ya. Oke, kita buat apanya dulu, Mas? Pohon. Kita buat pohon bunganya dulu. Lihat kan ya. Aduh. Untuk atas, Mas, arahnya itu kan. Sana. Maaf. Dari bawah ke atas, sayang. Dari bawah ke atas tuh biar bagus. Oke. Gini. Iya, dari bawah ke atas. Oke. Sini lagi. Nanti dia tabrakan bunganya. Sini lagi. Oke, tinggi lagi, Mas. Dari bawah ke atas. Oke, bunganya. Oke, Mama bagian lap-lap tisunya aja, teman-teman ya. Oke, sekarang kita buat bunganya. Oke, Mama dari merah sana ya. Sedikit merah lagi. Oke. Itu bukan merah. Ini warna merah. Kebanyakan. No. Oke, mau lihat dari situ ya. Ini teman-teman. Buat bunga. Agak besar-besar aja, Mas, bunganya nanti. Itu kuning, oranye. Iya, bunganya agak besar-besar aja. Pakai jempol. Pakai jempol boleh. Nah, kalau pakai itu enggak apa-apa, yang penting besar-besar biar kelihatan. Ini bunganya sekarang ini untuk yang kecil-kecil ini, teman-teman. Beliin bunga yang warnanya yang kecil-kecil, tapi kita mulai. Sekarang bunganya kita yang kecil-kecil ya, teman-teman. Yang warna merah. Beda. Gitu. Kalau gitu tadi seharusnya tangkainya lebih tinggi lagi. Itu seperti buah apa ya? Oke, ayo. Senyum. Oke, daun bunganya. Oke, satu-satu aja apa dua aja? Enggak ada daun. Yang tadi itu seperti bunga apa ya? Oke, boleh kita tambahkan rumput-rumput di bawahnya. Seperti ini aja, Mas. Lebih tebal lagi. Bagus ya. Yang bagus lah, Mas. Oke, bisa tambahkan kupu-kupu juga. Bisa buat kupu-kupu? Bisa. Bisa, oke. Kita tambahkan. Untuk badannya, Mas gunakan warna oranye, teman-teman. Yang kuat dong, Mas.
Untuk badannya emas gunakan warna oranye, teman-teman. Badan apa? Badan kupu-kupunya. Kemana ini orang ini? Kesini dong. Untuk badan kupu-kupunya emas gunakan warna oranye, teman-teman. Dan untuk sayapnya emas gunakan warna merah. Butterfly. Hebat, Mas. Apa lagi? Untuk sungutnya itu apa namanya? Itu warna apa? Warna merah aja. Oke. Gak apa-apa, nanti bisa dicuci hilang itu. Oke, sudah cukup. Oke. Sudah itu aja. Oke, seperti itu. Keringkan dulu. Oke, ya, Mas. Oke, teman-teman, kita keringkan dulu ya. Oke, keringkan dulu. Nah, ini dia teman-teman, hasil finger painting bunga kita hari ini. Ini sudah kita keringkan teman-teman ya. Jadi, pewarna makanannya tidak netes-netes ke bawah. Oke, tidak netes atau tidak apa namanya ya? Oke, teman-teman. Empat kali ompong. Oke, teman-teman ya. Sekian untuk kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.